Oke, selamat jumpa dengan kami Kaos Ijo. Hari ini mendapatkan TV yang gambarnya redup seperti itu. Logo SCTV-nya redup tuh. Jadi bagaimana mengatasi gambar yang redup ini, berarti tabungnya sudah tidak bagus. Kita tambahkan aja arus di screen, maksud saya arus di header, kita tambahkan ya, kita bikin lilitan seperti ini, satu lilit atau dua lilit. Nah, kebetulan ini saya bikin dua lilit. Kemudian arus headernya kita potong. Ya, arusnya ini kita potong. Kita potong. Kemudian kita jemperkan dengan lilitan tersebut. Ya, lilitannya ujungnya dua, kita potong, kita lewatkan di sini. Oke. Ya, seperti ini. Ini arus headernya. Sekarang kita coba. Hasil gambarnya. Ya, seperti ini hasil gambarnya. Cukup terang ya logonya. Gambar cukup sempurna. Cuma di tabung sinarnya semakin terang. Dan screen-nya terlalu tinggi ya. Screen-nya terlalu tinggi, ada garis kuku, coba kita redupkan sedikit di screen-nya yang bawah. Oke, kita lihat lagi, sudah tidak begitu kelihatan. Oke, pas, screen saya kurangi, tidak terlalu terang, jadi garis bukunya hilang. Nah, udah oke. Gambarnya udah normal. Oke, teman, demikian tadi mengatasi TV yang tabungnya lemah. Kita bikin lilitan seperti ini dan hasilnya sudah oke. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bi, berarti papi teh salah mintanya. Kayaknya mah anak kita teh benar-benar surprise nih.